بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد 10 hadirin, al hadirat, muslimin, wal muslimat, al musyahidin, wal musyahidat, rahimakumullah, alhamdulillah, tidak kata yang paling pantas untuk kita ucapkan pagi ini, melainkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan yang tinggi, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita. Pintu-pintu kebaikan di antara pintu kebaikan yang Allah berikan pagi ini, kita kembali ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan ibadah salat subuh, kemudian kita duduk sejenak dalam majlis yang mulia ini, dalam rangka tafakkah din kita belajar, kita memahami agamanya. sehingga kita menjalankannya sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam Mudah-mudahan kita bisa membuktikan kecintaan kita kepadanya dengan jalan meningkatkan ittiba kita kepadanya, mencontohnya serta meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dialah sebaik-baik contoh dan kuduah bagi kita di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan syafaatnya dari baginda kita alaihi salatu wassalam. Kemudian juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menunduk telaga Al-Kawthar yang telah disediakan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewa kembali pagi ini kita mempelajari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Syekh Salil Fauzan. Pagi ini ayat yang ketiga,

Qada artinya amara wa wassa. Qada kalau kita menemukan e, di dalam Al-Qur'anul al Karim wa qada seperti dalam ayat ini maka qada di sini artinya apa? Amara yaitu memerintahkan wa wassa dan mewasiatkan. Wal muradu bil -qadha هنا, kata Syekh al Fauzan adapun makna al qada di dalam ayat ini al qada'u syar'i ad-dini ketetapan syar'i dan agama. Perintah agama, perintah syariat dan agama. Lal qada al qadari al kauni bukan ketetapan tentang takdir. Ya, bukan, tetapi makna qada di sini adalah amara. Itu sebuah perintah syariat dan agama dari Allah Subhanahu wa taala. Makna Rabbuka Rabbuna ialah al malikul mutasarrif Rab di dalam ayat ini adalah Al-Malik yang Maharaja, Al-Mutasarrif yang mengatur, yang bertindak, ya, yang mengurusi Allah di Rabb Jami Al-Alamina bin yang mengurus seluruh alam, mengurus seluruh makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmatnya yang sempurna. Jadi Rabb sebagaimana surah Al-Fatihah juga disebutkan ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Rab huwa malik Dia lal Raja. Al-Mutasarif. Yang mengatur seluruh urusan. Ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala yang yang mengaturnya. Ya. Iqafillah kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Sesal Fadhan menyebutkan makna Allah ta'budu illa iya ay an ta'buduhu wala ta'budu ghairah. Artinya, eh, hendaklah engkau menyembah Allah semata, wala ta'budu ghairah. Dan tidak boleh kamu menyembah yang lain. Ya. Makna, ala ta'budu, di sini adalah, ay eh, an ta'buduhu, wala ta'budu ghairah. Engkau hanya menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Ya. Lalu, ayat ini diikutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang tua wabil walidaini ihsana di sini sesalih menjelaskan makna wabil walidaini ihsana ay wa qada ay artinya tadi wa amara di mana Allah memerintahkan an agar kalian berbuat baik berbuat ihsan kepada siapa bil walidain kepada orang tua ayah dan ibu kita. Ayah dan ibu kita. Kama qada an wa la ta'budu Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menyembah Allah semata dan tidak menyembah yang lainnya. Di sini ada dua perintah ya qawilla. Perintah untuk beribadah kepada Allah semata dan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mirip seperti ini. wa wa la tushiriku bi syai'a Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan perintah untuk beribadah kepadanya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa besar, betapa agung, betapa mulianya untuk berbakti kepada orang tua kita. Oleh itu, pembahasan yang kedua adalah di mana Syekh Saleh Fauzan menjelaskan al-ma'nal al ijmali lil -ayah. Beliau menjelaskan makna global daripada ayat ini. Di mana beliau mengatakan al-ikhbaru anna Allah Subhanahu wa taala al-ikhbar yes, sebuah berita pemberitahuan ya, yes. Allah tabaraka wa taala sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi amara wa wassa memerintahkan dan mewasiatkan ala alsuni rusulihi kepada lisan-lisan para rasulnya rasul yang seluruh rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala memesankan memerintahkan ya pesan ini Ayyabuda wahdahu duna ma siwa agar beribadah kepada Allah semata tidak yang kepada yang lainnya pesan ibadah pesan tauhid. Wa yuhsina wa yuhsina waladu ila walidayhi Agar yang kedua, agar berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya dengan ihsan. Ya, dengan ihsan bil qawli wal Baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. bisa kita lihat ikhwah banyak sekali yang bisa kita berikan. Bahwa ucapan misalnya membuat bahagia orang tua kita, membuat mereka senang, membuat mereka ya, bisa ketawa dan senyum dengan ucapan kita, dengan pujian yang kita berikan, dengan sanjungan, ya, dengan kata-kata yang uh, menyenangkan mereka. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan ihsan, dengan lisan kita. Au bil fi'il, atau dengan perbuatan kita misalnya, ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam Ketika itu datang seorang laki-laki kepada Muhammad al-Shallatu wasallam, "Ya Rasulullah." Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa saya lakukan kepada orang tua saya setelah mereka meninggal dunia?" Ya. Kalau ketika di dunia banyak sekali dengan pemberian ya, dengan gaji yang kita miliki misalnya, ya di awal bulan ya kita sisihkan ya ada bagian untuk orang tua kita yang membuat mereka bahagia walaupun mereka tidak butuh. Tapi sungguh pemberian anak itu sangat menyenangkan hati mereka. Laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, adakah kebaikan yang bisa saya lakukan kepada kedua orang tua saya setelah mereka meninggal dunia? Nabi SAW menyebutkan, Na'am, as-salatu alaihim. As-salatu alaihim, as-salatu adalah doa. Doa yang, bisa kita panjatkan kedua orang tua kita kepada Allah kita mintakan agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah jadikan hamba Allah yang saleh dan seterusnya. Yang kedua, al-istighfar istighfar. Kita mintakan ampunan untuk kedua orang tua kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima ba'da mautihima. Kita tunaikan janji-janji mereka setelah mereka meninggal dunia. yang ketiga adalah wa ikramu kita memuliakan sahabatnya, temannya, ya orang-orang yang dekat dengannya kita datangi, kita muliakan, memuliakan sahabat orang tua kita, artinya sama kita memuliakan orang tua kita. dan kelima adalah menyambung hubungan silaturahim ya dari uh, sisi orang tua kita. Rahimakumullah. Sesungguhnya banyak perbuatan yang bisa kita lakukan ya apalagi kita sudah menikah misalnya bukan berarti terputus ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang tua kita tidak justru ya melihat anaknya telah menikah kemudian ya rezeki yang dia dapatkan oleh anaknya ya dia berharap semua itu adalah kebaikan untuk anaknya namun apabila anaknya memberikan itu kepada mereka maka sungguh itu adalah kebahagiaan bagi orang tua kita. Ya, berbuat ihsan dengan perkataan dan perbuatan. Ya, wala yusi ilaihima. kata Syaikh al wala yusi ilaihima tidak berbuat buruk kepada mereka, tidak mencela mereka, tidak merendahkan mereka, tidak menghina orang tua. Bagaimana bentuk menghina orang tua kita? Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat, jangan kalian menghina orang tua kalian. Kata para sahabat, bagaimana seseorang menghina orang tuanya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang menghina orang tua. Ya, orang lain itu sama dia menghina orang tuanya. Pastilah, ketika orang menghina orang tua orang lain, orang lain itu akan menghina orang tuanya. Itu sama artinya bahwa kitalah yang menghina orang tua kita. Maka tahan lisan kita dengan sampai lisan ini ya mencela dan menghina orang tua kita. Ya, tidak boleh kita berbuat buruk ya. Kenapa ikhwafillah? Karena kedua orang tua kitalah yang mengurusi kita, yang mendidik kita, yang telah membesarkan kita, yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kita di saat kita kecil dan di saat kita lemah. Ya, di saat kita lahir, bagi tidak ada kita punya apa-apa. Sampai usia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun dan seterusnya sampai kita sekolah, sampai kita perguruan tinggi, sampai kita bahkan menikah. Mereka yang mengurusi kita. Maka ingatlah pengorbanan mereka dan ingatlah segala bentuk pemberian mereka kepada kepada kita di saat kita tidak punya orang tua kita yang yang memberikan itu kepada kita. Hatta qawiyah wasaddah. bahkan sampai kita kuat dan dewasa. Sampai kita kuat, bahkan dewasa. Orang tua kita selalu mensupport kita, selalu mendidik kita, selalu memberikan perhatian kepada kepada kita. Iwafillah. Inilah kata Syekh Salfautan, makna ayat secara umum. Lalu kemudian beliau menjelaskan, munasabatul ayat lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan kitab at-tauhid? Ya, bab kitab at-tauhid ayat yang sedang kita baca ini dengan pembahasan ya judul bab ini. Kata Syekh Shalal Fauzan, tauhid, sesungguhnya tauhid itu wa aqidul hak yang paling kuat ya, hak yang paling utama. Wa aujabul wajibat dan kewajiban yang paling wajib." Bayangkan itu. Bahwa tauhid adalah hak yang paling yang paling utama. Dan kewajiban yang paling wajib lian Allah pada Abihi fil ayat karena Allah memulai ya agar kita beribadah kepadanya di awal ayat walayyub tadi illa bil ahami fal aham Allah tidak memulai perintahnya kecuali memulai dengan yang penting yang lebih penting kemudian yang yang penting pesan Allah yang pertama agar kita beribadah kepadanya Dan inilah paling penting. Dan inilah kewajiban yang paling wajib. Dan kemudian hal yang lain adalah di mana kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi jelas ya bahwa hubungan kita Tauhid dengan ayat ini di mana tauhid itu merupakan kewajiban yang paling utama dan kewajiban yang paling wajib untuk kita tunaikan kepada khalik kita kepada Rabb kita dan Allah tidaklah memulai kecuali dengan perintah yang paling pen, yang paling penting. Ingwafilah rahimakumullah. Lalu kemudian terakhir Syekh Shalal Fauzan memberikan kepada kita ya kesimpulan ma yustafadu minal ayat apa yang bisa kita ambil faedahnya dari ayat yang kita baca tadi. Yang pertama anna tauhida ya bahasa sungguhnya tauhid wa awwalu ma amara bihi minal wajibat. Tauhid adalah perintah Allah yang pertama ya dari kewajiban yang paling wajib. Jelas ya, -Jel -Jel Tauhid adalah perintah Allah yang paling pertama dari kewajiban-kewajiban kita. Karena inilah sesungguhnya tujuan hidup kita. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Kata para ulama tafsir, liya'budun ay liwahidun. Liya'budun di situ, liwahidun untuk kita mentauhidkan Allah. ya Untuk kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. wa dan mentohidkan Allah adalah hak yang pertama dan yang paling wajib bagi seorang hamba. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang sahabatnya yang tidak salah Abu Dhar Al-Ghifari ya, atau Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu Dimana Nabi SAW mengatakan atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma, ma ibadi Allah ya yeah. Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu uh, ditanya oleh Nabi SAW wahai Muad tahukah engkau apa hak Allah atas hambanya dan apa pula hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala maka Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang yang tahu. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa haqqul wa haqqullah 'ala al-ibad haq Allah atas hamba apa dia? agar mereka menyembah Allah tabaraka wa ta'ala wala yusyriku bihi syai'a. Tidak boleh mereka mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Maka di sini disebutkan ya, wa awwalul huquq alwajib al, al ab. Hak Allah yang pertama yang wajib untuk ditunaikan apa? Mentauhidkan Allah, beribadah kepadanya dengan murni tanpa mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ya. Ayya'buduhu wa la yusyriku syai'a. Itu hak Allah. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" apa hak seorang hamba kepada Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan allayu'adziba man la yusyriku bi syai'a ya Allah tidak mengazab hamba-hambanya yang tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun ikhwalillah inilah hal yang paling utama untuk kita ketahui bahwa kita menyerahkan seluruh ketaatan kita kepada Allah salat kita puasa kita zakat kita haji kita sedekah kita ya kegiatan kita dalam menuntut ilmu aktivitas kita dalam belajar aktivitas kita dalam berdakwah ya terhadap tetangga kita dan seluruh orang-orang yang kita bantu semuanya dalam dalam kebaikan maka ikhlaskanlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala seluruhnya tanpa ada embel-embel yang lain ya rahimakumullah bahkan dalam sebuah diskusi Allah subhanahu wa ta'ala menjamin Ya, ketika orang nanti di hari kiamat kelak, ya ia Adam kata Allah, in lau ataitani ardi khataya, andaikan engkau datang di hari kiamat kelak dengan dosa sepenuh bumi ini." Dosa artinya banyak masa dilakukan ketika dia Masa hidupnya, banyak dosa yang ia kerjakan. Ya lau ataitani ardi khataya, la ataitu, la ataituka maka aku akan datang kepadamu kata Allah dengan ampunan sepenuh bumi ini Allahu Akbar tapi satu syaratnya apa syaratnya Naam la tusyrik bi syai'a jangan engkau tidak engkau datang kepadaku dengan kesyirikan bayangkan itu Jelas ya kesyirikan itu musuh daripada agama yang mulia ini syirik adalah lawannya tauhid maka ketika kita benarkan tauhid kita, artinya kesyirikan harus dibuang. Tidak boleh bercampur, walaupun hanya sedikit. Baik itu syirik al-akbar maupun syirikul asgar. Ya, seperti riak dan semua adalah sebagainya. Itu adalah syirik, syirik kecil. Ikhwafillah. Jadi dosa yang dilakukan seorang hamba di hari kiamat kelak akan diampunkan Allah dengan syarat dia tidak mensyirikan Allah dengan satu apapun. Yang kedua, Syaikh so, Fauzan mengatakan mafi fi kalimat la ilaha illallah ya pada kalimat la ilaha illallah min an-nafi wal itsbat. Sebagaimana kita bahas pada pagi kemarin, la ilaha illallah Dan kalimat ini ada an-nafi, ada itsbat. An-nafi artinya apa? Meniadakan. Kita tiadakan sembahan, seluruh sembahan. Lalu isbat kita tetapkan Allah izat yang berat untuk disembah. Fafiha kata Syekh Salih Fawdhan, dalam uh, kalimat ini, dalilun ada sebuah petunjuk. Ala anna tawhida, bahawa sesungguhnya Tauhid la yakumu illa ala nafi wal isbat. Uh, Tauhid tidaklah sempurna dan tidaklah berdiri, tidaklah berlaku kecuali, mesti dipenuhi dengan al-nafi wal isbat. Apa yang maksud dalam an-nafyul itsbat nafyul ibadati amman siwa wa amma siwa ya kita menafikan ibadah amma siwa Allah selain Allah wa itsbatiha lillah dan kita tetapkan hanya untuk Allah kama sabaqa sebagaimana telah disebutkan pada ayat sebelumnya na'am ya kalimat tauhid adalah kalimat yang agung yang menjadi kunci keselamatan bagi seorang mukmin di dunia dan di akhirat kelak Ya ketika seorang mukmin ya akhir daripada lisannya di dunia ini dengan kalimat tersebut, insya Allah dia akan ya selamat dan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ketika ikhwafillah rahimakumullah, Syaikh mengatakan Azamatu haqqil walidain. Betapa agung dan besarnya hak orang tua. Haythu atafa haqqahuma ala haqih. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyandingkan hak kedua orang tua setelah hak Allah Rabb kita Rabbul Alamin. Ya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala gandengkan sesuatu dengan ibadah yang paling utama kepadanya melainkan sesuatu itu adalah sesuatu yang agung pula. Ya. fil dan hak kepada orang tua itu adalah pada urutan kedua setelah urutan ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya bahkan ketika kita berbicara orang tua ibu dan ayah tentu ada lagi pembahasan lebih khusus mana yang lebih besar keutamaan orang tua ibu dan ayah nah dalam hadis nabi saw maka kita dapatkan sebagaimana seorang laki-laki ya bertanya kepada nabi saw siapakah orang yang paling pantas untuk aku berikan baktiku maka nabi saw mengatakan Ummuka, ibumu sumaman Kala ummuka, kala thumma man, qala ummuka, kala thumma man, qala abuka. Tiga banding, tiga banding satu. Nah, kalau kita lihat, subhanallah, ada tiga pekerjaan besar pula yang kemudian Allah berikan kepada seorang wanita. Di mana yang pertama dia ya hamil, mengandung selama sembilan bulan dengan beban berat. Wahnan ala wahnin, ya, letih di atas keletihan. Yang kedua, setelah itu, fase yang keduanya adalah melahirkan, yang merupakan taruhan nyawa bagi dia, keselamatan diri dan anak mereka, diri dan anak seorang ibu ya, yang e, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, jika seorang wanita meninggal dalam keadaan tersebut melahirkan, maka terhitung pahala yang besar, seperti syahid visabilillah. yang ketiga, apakah selesai pekerjaan setelah 9 bulan hamil dan melahirkan maka ada pekerjaan yang ketiga, yang besar lagi, yang lebih panjang dan lebih berat, yaitu menyusui selama dua tahun. Sebagaimana Allah katakan wabil wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Wanita-wanita yang baru melahirkan anak mereka, maka hendaklah mereka menyusuinya selama dua, dua tahun. Ini pekerjaan yang berat. Yang Allah sandingkan, yang Allah bebankan, yang Allah berikan kepada kepada kedua kedua eh, kepada ibu kita yang kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Muhammad alaihi salatu memberikan perintah untuk berbakti kepadanya tiga kali, kemudian berulah setelah itu kepada ayah kita. Yang keempat adalah ujubul ihsan ilal walidaini bijami anwa il ihsan. Kita wajib untuk berbuat baik kepada orang tua kita dengan segala bentuk dan jenis kebaikan. Baik itu perkataan maupun perbuatan dan lain sebagainya. li'annau lam yakhussu naw'an duna Nabi eh, di mana Allah Swt di sini tidak mengkhususkan satu bentuk, eh, tambah bentuk yang lain seluruhnya. Wabil ini ihsan. Apapun ihsan yang bisa kita lakukan lakukan kepada orang tua kita. Ya. Dan yang terakhir adalah tahrimu walidah ini. Dalam ayat tersebut juga terdapat ya, nilai pelajaran haramnya kita untuk mendurhakai kedua orang tua kita. Ya, haramnya kita mendurhakai Orang tua kita terakhir dalam sebuah kisah yang disebutkan oleh Nabi kita Al-Salatu Salam, bahwa salah seorang sahabat yang datang kepada Nabi untuk diizinkan berjihad, maka Nabi SAW bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tua kamu masih hidup?" Kala naam dia mengatakan, "Iya," maka Nabi mengatakan, ma fajahid maka hendaklah kamu berjihad kepada kedua orang tua kamu. ya Bahagiakan mereka sebagaimana engkau telah membuat mereka bersedih buat mereka senyum dan ketawa, sebagaimana engkau telah membuatnya mereka menangis. Begitulah perintah Nabi Wassalam tentang hak orang tua dan tidak boleh kita menurhakai mereka. Karena menurhakai mereka adalah kesengsaraan dan kesulitan serta kehancuran. Siapapun orang di dunia ini, Alhamdulillah, yang menurhakai orang tuanya, maka tidak akan selamat jalan hidupnya, tidak akan selamat. Karena ridha alwalidaini Allah, fi sukhtil walidaini ridha Allah sangat sangat tergantung dengan ridhanya orang tua dan murkanya Allah ya amat tergantung dengan murkanya kedua orang tua kita berusalah kita untuk selalu menggapai ridha orang tua kita agar Allah ridha kepada kita dan selalu kita berusaha untuk menjauhi kedurhakan ya terhadap orang tua kita agar Allah juga tidak murka kepada kita yang tidak hidup serumah hari ini dengan mereka mungkin jarak yang berjauhan dengan sampai kita tidak mencari beritanya menanyakan kabarnya setiap pagi atau menanyakan kabarnya setiap sore sungguh perbuatan seorang hamba seorang anak yang selalu menelpon orang tua yang selalu mencari berita orang tuanya adalah kebaikan yang sangat besar insya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dulu dikisahkan di zaman as salafus ada seorang yang tidak dia berangkat bekerja melainkan dia mampir dulu kepada rumah orang tuanya. Bayangkan itu. Tidak dia berangkat ke tempat pekerjaannya, melainkan dia mampir sejenak ke rumah orang tuanya, menanyakan tentang beritanya, baru dia berangkat bekerja. Masya Allah, Tabarakallah. Nah kita yang barangkali hari ini jaraknya sangat jauh, bisa melalui ya, telepon kita tanyakan berita. Karena orang tua namanya, pagi sehat, sore sudah demam. Pagi baik-baik saja, sore sudah sudah sakit kepalanya, dan begitulah kondisi mereka. Nah, kehadiran seorang anak dengan menanyakan berita, menanyakan kondisi dan keadaan mereka itu adalah obat bagi mereka, ya, membahagiakan mereka, ya, sungguh pertanyaan kita: apa kabar, mak? Apa kabar, bunda? Itu adalah kebahagiaan yang lebih besar daripada pemberian uang, ya, tidak bisa diukur. Mereka yang mereka butuhkan adalah, ya perhatian kita, pertanyaan kita lebih daripada sekedar itu kita memberikan. Makanya di dalam Islam ya, di saat ada di Indonesia ini khususnya ada hari orang tua ya, apa namanya? Hari Ibu ya, hari Ibu. Ya subhanallah terkadang kita ini dengan gaya hidup yang salah. Hari Ibu dikirimi apa? Dikirimi bunga, dikirimi. dah Allah orang tua kita nanti tak butuh bunga dia. Sejak kecil mereka Ya, merawat kita dan merawat bunga Enggak butuh bunga Enggak butuh juga amplop yang dikirim dengan kata-kata Tapi kirimkan dengan uangnya sekali ya. Kirimkan uangnya sekali Kirimkan pemberiannya Jadi hari ibu ini saya eh, Saya berikan yang terbaik dari harta saya ya, Kirimkan sesuatu yang bisa meringankan mereka Allah Ta'ala alam sawab Sungguh panjang kita pembahasan tentang orang tua Namun apa yang bisa kita sampaikan tadi Adalah bagian yang mudah-mudahan bisa kita jadikan panduan dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Tentu jangan bersedih bagi kita yang sudah meninggal orang tuanya, masih banyak jalan untuk kita bisa berbakti ya kepada mereka dengan apa yang telah kita sampaikan hadis yang pertama tadi, doakan mereka, mintakan ampun kepada orang tuanya, kebantu orang tuanya, kemudian sambung ya silaturahim kepada sahabat-sahabatnya, keluarga-keluarganya ya yang masih sisa tersisa dan masih hidup bersama kita dan penuhi janji-janji mereka. Kalau kita punya uang umrohkan mereka, hajikan mereka. وقف كان nama mereka dan روسيا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دنيا bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. So, zamanun nasi as-sabiru al Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara